Berikut ini cara mengatasi bola pintas di iPhone tidak berfungsi atau aktif terusnya. Jadi kalau kita sudah update ke iOS 16, sekarang ada bug terjadi di sini. Jadi pas mau digerakkan dia tidak bisa. Nah, ada beberapa solusi yang bisa kalian lakukan. Pertama seperti ini. Kalian buka dulu pengaturan di iPhone, kemudian pilih bagian ini, aksesibilitas, pilih sentuh. Nah, aktif touch-nya dimatikan dulu, kemudian kalian nyalakan. Nah, coba lihat hasilnya apakah masih sama atau tidak. Kalau masih sama, kalian bisa gunakan cara kedua, yaitu dengan cara mematikan HP-nya. Dari sini, dari umum, pilih matikan. Di sini pilih matikan, geser untuk matikan. Nah, setelah HP-nya mati, kalian hidupkan ulang. Jadi setelah hidup, coba kalian lihat aktif touch-nya itu sudah normal atau belum. Biasanya kalau kita matikan, terus kita coba lagi di aktif touch-nya, pasti sudah normal. Nah, supaya kedepannya tidak ada bug seperti itu lagi, kalian periksa saja update di bagian umum, kemudian pembaruan perangkat lunak ini. Nah, kalau ada update, silakan di-update supaya bug dari aktif touch-nya itu bisa diatasi.